Wama adraka mal aqabah. Apa itu jalan-jalan kebajikan? Jalan-jalan yang mendaki lebih sulit. Fakku raqabah, itu membebaskan perbudakan. Awdi'amun fi yawmin di masqabah, memberi makan. Senang memberi makan kepada orang-orang miskin, terutama pada hari-hari yang terjadi kelaparan di mana-mana. Ya, biasanya kalau terjadi kelaparan, dia akan menjadi bakhil. Tapi ini tidak. Justru ketika terjadi kelaparan, dia semangat memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan itu. Walaupun diri itu merasakan lapar, tapi dia bisa tetap berbagi. Yatiman dan makrabah, akan berbuat baik kepada anak-anak yatim, apalagi anak yatim yang punya hubungan kekerabatan dengannya. Aw miskinan dan makrabah, atau dia tetap berbuat baik kepada orang miskin yang sangat fakir. Nah ini, ya, jadi itu adalah amalan-amalan yang disifati dengan al-aqabah, yaitu jalan yang mendaki lagi sulit, butuh perjuangan. Karena manusia itu cinta terhadap harta, karena menjadikan yang bakhil. Ngapain saya kasih ke mereka? Saya capek-capek kerja, ya, mereka tinggal menerima begitu saja, enak aja. Ya, mendorongnya bakhil sehingga tidak mau berbagi rezeki. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, faktor raqabah menunjukkan bahwa membebaskan budak itu sangat dianjurkan dalam Islam. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan perbudakan. Iya, tidak. Perbudakan itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi diutus. Iya, termasuk orang-orang Romawi juga memperbudak manusia, orang-orang Nasrani juga memperbudak manusia, begitu juga dengan orang-orang Yahudi, bahkan perlakuan mereka sangat buruk terhadap budak. Iya. Adapun Islam, dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, justru beliau memotivasi agar kita membebaskan budak. Bahkan ini merupakan salah satu jalan menuju surga. Kalau zaman sekarang gimana? Ya termasuk membebaskan tawanan perang, tawanan yang muslim ya. Nah, yang ditawan oleh pihak musuh itu termasuk ke dalam ayat ini insyaAllah ta'ala. Hadza shiratun mustaqim.